tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Gandim, angkat Jayanegara, angkat Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Wanita-Wanita Persembahan. Dalam seri ke-43 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Endah sebagai Nyi Demes, Edi Dosa sebagai Prabu Jayanegara, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Beni sebagai Rapangsa, Mogan sebagai Rabanyat, Endang sebagai Kalabi, Anis sebagai Jalanana, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Akhirnya Nyi Demes terpaksa menuruti perintah Sang Ramapati. Beberapa orang prajurit membawanya naik ke atas kereta. Nyi Demes duduk merapat ke samping kiri. Wajahnya membayangkan suatu peristiwa yang kurang menyenangkan yang bakal menimpa dirinya. Sementara Sang Ramapati duduk di sebelahnya. Kau tidak perlu takut, Nyi Demes. Justru seharusnya kau merasa bangga. Jarang sekali wanita cantik memperoleh kesempatan seperti ini. Kesempatan emas. Iya, Gusti. Ayo, prajurit. Kehadiran Sang Ramapati. Matanya tidak lepas-lepas memandang wanita cantik yang sekarang duduk di lantai ruangan. Sang Ramapati menghaturkan sembah. Ampun, Gusti Prabu. Hamba menghadap. Hamba datang bersama seorang wanita persembahan untuk Gusti Prabu. Terima kasih, Eyang Pati. Siapa namamu? Ayo, jawablah pertanyaan Gusti Prabu Jayanegara. Beliau ingin tahu siapa namamu. Jawablah, tidak usah takut. Eyang Pati. Iya, Gusti Prabu. Tinggalkanlah kami berdua. Aku ingin bicara dengan wanita ini. Sendiko, Gusti Prabu.
Ingat baik-baik. Jangan mengecewakan hati Gusti Prabu. Jangan berbuat bodoh seperti Jumbita, ya. Ramapati menghaturkan sembah sebelum kemudian melangkah pergi. Prabu Jayanegara masih menatap Nyi Demes yang terus menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai ruangan. Raja muda Majapahit itu kemudian menghampirinya. Sebutkanlah, siapa namamu? Nama hamba Nyi Demes, Gusti Prabu. Nyi Demes? Nama itu sangat sesuai untukmu. Bukankah Demes artinya cantik? Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanyalah wanita desa biasa. Nyi Demes, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kau merasa bangga, senang, atau sebaliknya kau merasa sedih? Ampun, Gusti Prabu. Hamba merasa sedikit takut. Apakah aku nampak seperti seekor singa yang pantas ditakuti? Sekalipun raja, aku ini juga manusia biasa. Aku bisa dibuat senang, aku bisa juga dibuat sedih, dan aku juga bisa dibuat kesal serta kecewa. Dan kau dibawa kemari oleh Eyang Pati untuk membuatku senang, bukan untuk yang lain. Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanyalah seorang wanita desa. Hamba tidak yakin kalau hamba akan mampu membuat hati Gusti Prabu berkenan. Itu tergantung sikapmu. Kita akan lihat saja nanti. Kau sudah mempunyai suami, Nyi Demes? Belum, Gusti Prabu. Hamba belum pernah bersuami. Itu tidak menjadi soal bagiku. Kalaupun kau sudah mempunyai suami, suamimu itu harus cukup tahu diri. Dia harus merelakan istrinya untuk menjadi persembahan bagi rajanya. Apakah ini tidak cukup wajar, Nyi Demes? Iya, Gusti Prabu. Hal itu cukup wajar. Mengapa kau katakan hal itu cukup wajar? Apa alasanmu? Baiklah. Aku akan menjelaskannya kepadamu, Nyi Demes. Iya, Gusti Prabu. Coba kau katakan aku ini siapa? Gusti Prabu adalah Raja Majapahit. Bagus, bagus sekali. Sekarang katakan apa saja yang dimiliki oleh Raja Majapahit. Nah, jawablah Nyi Demes. Apa saja yang dimiliki oleh Raja Majapahit? Semuanya, Gusti Prabu. Semuanya adalah milik Paduka. Istana ini milik siapa? Milik Paduka. Bumi Majapahit dengan seluruh isinya milik siapa? Milik Paduka, Gusti Prabu Jayanegara. Bagus, bagus. Jadi semuanya milikku. Iya. Bumi Majapahit, seluruh isinya. Langit-langitnya, pohon-pohonnya, airnya, kekayaan buminya, dan orang-orangnya adalah milikku. Iya. Jadi adalah wajar kalau aku mengambil apa yang menjadi milikku sendiri, bukan? Termasuk kau, Nyi Demes. Kau adalah milikku juga. Jika aku menginginkanmu, tidak ada seorang pun berhak mencegah. Tak ada seorang pun berhak mengukuhimu sebagai miliknya. Iya, Gusti Prabu. Nah, sekarang berdirilah. Cepat berdiri, Nyi Demes. Jangan membuat hatiku kesal. Iya, Gusti Prabu. Dengan hati berdebar-debar, Nyi Demes terpaksa mengikuti perintah Prabu Jayanegara. Wanita cantik itu segera berdiri. Prabu Jayanegara tersenyum kepadanya. Nyi Demes menundukkan wajahnya. Jangan kau buang mukamu, Nyi Demes. Lihatlah kemari. Tataplah aku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak berani. Kau tidak suka kepadaku. Apakah aku ini seorang laki-laki yang kurang menarik? Aduh, Gusti Prabu. Bukan begitu maksud hamba. Hamba tidak berani menatap wajah Gusti Prabu. Karena Gusti Prabu adalah seorang raja. Sedangkan hamba hanyalah seorang kaula alit. Nyi Demes. Ya, Gusti.
Sekarang ini kita berada di dalam sebuah ruangan. Tak ada orang lain selain kita berdua. Aku seorang laki-laki dan kau seorang perempuan. Nah, lupakanlah sejenak kedudukan kita. Lupakan bahwa aku adalah seorang raja, sedangkan kau hanyalah kaula cilik. Oh, ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak dapat melakukannya. Bagaimana hamba dapat menganggap Gusti Prabu adalah seorang manusia biasa? Ini adalah perintahku. Kalau kau ingin membuat hatiku senang, membuat hatiku gembira dan bangga, kerjakanlah perintahku sebaik-baiknya. Nah, pandanglah aku, Nyedemes. Tataplah wajahku. Jangan kau menunduk begitu. Iya, Gusti Prabu. Iya, begitu. Oh, kau cantik sekali, Nyedemes. Wajahmu bagaikan rembulan ketika sedang purnama. Kulitmu halus laksana bulu-bulu burung merak. Nyedemes, tataplah aku. Ayo, pandanglah aku. Sekali lagi kau berani membuang muka, aku akan berteriak memanggil prajurit untuk menyeretmu keluar. Ampun, Gusti Prabu. Ampun. Sudah cukup. Cukup. Ya, terus begitu. Pandanglah aku. Dan sekarang, ayo, tersenyumlah, Nyedemes. Berikanlah senyummu itu padaku. Ayo. Ampun, Gusti Prabu. Hamba... Ampun, Gusti. Tersenyumlah padaku, Nyedemes. Jangan takut. Ayo, bukalah bibirmu. Dan tersenyumlah kepadaku. Aku ingin melihat gigimu yang tersusun dengan rapi, Nyedemes. Ampun, Gusti Prabu. Hamba... Hamba tidak dapat melakukannya, Gusti. Apa susahnya tersenyum? Aku hanya ingin melihatmu tersenyum. Ayo, Nyedemes, tersenyumlah. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bisa. Hamba tidak bisa tersenyum. Kurang aja. Nyedemes, kau telah menghina aku. Kau pikir aku ini siapa, ha? Huh? Aku hanya memerintahkanmu untuk tersenyum dan kau tidak mau melakukannya. Berani sekali kau membangkang perintahku. Perintah raja junjunganmu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba takut. Hamba tidak bisa tersenyum. Bagaimana hamba bisa tersenyum kalau hamba merasa takut, Gusti? Baik, baik, baiklah. Kalau begitu kau tidak usah tersenyum. Kau boleh menangis. Kau boleh merintih. Hah, aku tidak butuh senyumanmu. Aku hanya butuh kau melayaniku sekarang juga. Ampun, Gusti. Jangan. Lepaskan hamba. Ayo, Nyedemes. Lepaskan hamba, Gusti Prabu. Jaya Negara berusaha mendekap tubuh Nyedemes. Sementara Nyedemes berusaha untuk meronta, wanita cantik itu menggelepar dalam dekapan raja muda Majapahit. Prabu Jaya Negara tidak memperdulikannya. Dia terus mendekap, merangkul, dan berusaha untuk mencium Nyedemes. Suatu saat, secara tidak sengaja, Nyedemes mencakar wajah Prabu Jaya Negara. Dan kening Prabu Jaya Negara berdarah karena ujung kuku Nyedemes yang tajam. Prabu Jaya Negara terkejut ketika meraba wajahnya. Setetes darah membasahi ujung jarinya. Prabu Jaya Negara marah sekali. Matanya berapi-api. Napasnya tersengal-sengal dan giginya gemeretuk. Oh, perempuan edan. Kau telah berani melukai wajahku. Kau berani mencakar mukaku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak sengaja. Hamba mohon ampun, Gusti. Keparat kau, setan betina. Aku tidak sudi melihat mukamu lagi. Prajurit! Kau harus dihukum berat, Nyedemes. Kau akan segera membuktikan betapa besarnya kekuasaan Prabu Jaya Negara. Ampun, Gusti Prabu.
hamba menghadap. Prajurit, seret perempuan ini keluar. Kembalikan pada Eyang Patih dan katakan pada Eyang Patih supaya perempuan ini diberi hukuman berat. Baik, Gusti Prabu. Ayo. Seret dia. Gusti Prabu. Ayo. Ampun. Ayo. Hamba mohon ampun, Gusti. Hamba tidak sengaja melakukannya. Ayo keluar. Ampun, Gusti Prabu. Lepaskan. Sudah keluar. Lepaskan. Ada saja. Berani sekali perempuan itu. Kurang ajar sekali. Apa dia tidak tahu sedang berhadapan dengan kekuasaan negeri Majapahit? Dia hanyalah perempuan desa, Kakang Ramapati. Mungkin saja dia tidak begitu menyadarinya. Ada banyak perbuatan bodoh. Tapi perbuatan yang dilakukan Nyidemes adalah perbuatan yang paling bodoh. Paling bodoh dan paling celaka. Iya. Memang kasihan sekali. Kasihan sekali nasib wanita-wanita seperti Nyidemes. Kalau mereka mau menuruti perintahku, mereka bisa hidup bahagia. Mereka bisa hidup tanpa kekurangan apa-apa. Tapi dasar orang goblok, mereka memilih bencana daripada keberuntungan. Ya, salahnya sendiri. Dia dibawa jauh-jauh ke Majapahit bukan untuk menemui malapetaka. Dia dibawa untuk tujuan yang baik. Tapi salahnya sendiri. Maaf, Kakang Ramapati. Kira-kira hukuman apa yang akan ditimpakan kepada Nyidemes? Itu bukan urusanmu, Nyai. Gusti Prabu sendiri menghendaki agar Nyidemes dihukum berat. Kau tahu artinya, Apa itu hukuman berat? Iya, aku tahu, Kakang. Tapi aku yakin, Nyidemes tidak sengaja melakukannya. Mana mungkin dia berani melukai wajah Gusti Prabu Jayanegara. Pasti ada sebabnya kalau dia sampai melakukannya. Aku tidak peduli, Nyai. Dia sudah membuatku malu sekali. Aku tidak perlu membela perempuan rendah seperti Nyidemes. Ketika Sang Ramapati sedang marah-marah di depan istrinya, Rabanyak dan Rapangsa menghadap. Dua orang anak asuh itu segera duduk di lantai ruangan. Mereka menghaturkan sembah. Rabanyak dan kau Rapangsa. Ya, Gusti Ramapati. Kau yang harus bertanggung jawab. Sekarang juga kau bawa pergi Nyidemes dari Majapahit. Bawalah perempuan itu ke tepian kota Raja Majapahit. Dan selanjutnya kau tahu apa yang harus kau lakukan. Wanita picisan itu sudah berani melukai Gusti Prabu Jayanegara. Gusti Prabu sendiri telah menjatuhkan hukuman yang berat kepadanya. Cepat kerjakan, Rapangsa. Aku tidak sudi lagi melihat muka perempuan rendah itu. Baik, Gusti Ramapati. Kami akan segera mengerjakan tugas. Kerjakan tugasmu secara diam-diam. Jangan sampai ada orang yang melihat. Jangan sampai ada orang yang mendengar. Kita harus menutupi keburukan Gusti Prabu Jayanegara. Nah, berangkatlah. Baik, Gusti Ramapati. Kami mohon diri. Anda sedang mendengarkan. Seharusnya kau berhati-hati. Sekarang, ya, kami tidak bisa membayangkan nasib apa yang akan kau terima. Sebaiknya kau berdoa saja, Nyidemes. Iya. Mudah-mudahan para dewata melindungimu. Sekarang ini, kau sedang menghadapi ancaman bahaya yang sangat besar. Tuan Rabanya, Tuan Rapangsa. Berani sekali kau melakukannya, Nyidemes. Apa kau tidak sadar bahwa kau sedang berhadapan dengan seorang raja? Aku tidak sengaja, tapi kalau sudah begini, mau apa lagi? Kau mendapat kesulitan besar. Seharusnya kau berhati-hati, Nyidemes. Setiap kau lalit, harus berhati-hati supaya memperoleh keselamatan. Kalau sampai seorang kaula cilik menyinggung perasaan pembesar kerajaan,
apalagi sampai menyinggung perasaan seorang raja. Tak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi menimpa dirinya. Biarlah jalan, Nana. Kalau memang sudah menjadi nasibku, aku akan menerimanya. Sudahlah. Mudah-mudahan saja Gusti Prabu Jayanegara mengampuni kesalahanmu. Tuan Rabanyak, Tuan Rapangsa. Ketika Kalapi dan Jalan Nana sedang memberi nasihat pada Nyi Demes, pada saat itulah Rabanyak dan Rapangsa muncul dari balik pintu ruangan. Dua orang laki-laki berbadan tegap itu memandang ke arah Nyi Demes dengan perasaan kesal dan gusar. Rapangsa tersenyum kejut. Silakan duduk, Tuan Rapangsa. Mari, silakan Tuan Rabanyak. Tidak usah, Kalapi. Aku hanya akan mengambil Nyi Demes. Maaf, Tuan Rapangsa. Akan dibawa kemana kah Nyi Demes? Dia sudah tidak berguna lagi di Majapahit. Dia harus dikembalikan ke kampung asalnya. Benarkah dia akan dikembalikan ke desa kelahirannya? Kau tidak usah cerewet, Kalapi. Kau pun sedang menunggu giliranmu. Kalau kau membuat kecewa hati Gusti Prabu Jayanegara, nasibmu akan serupa dengan Nyi Demes. Ayo, perempuan sundal, cepat ikut kami. Tuan Rabanyak, akan dibawa kemanakah hamba ini? Akan dibawa kemana hamba? Apa telingamu sudah tuli? Kau akan kami pulangkan ke desa kelahiranmu. Benarkah demikian? Benarkah hamba akan dikembalikan ke desa kelahiran hamba? Iya, itu perintah dari Gusti Prabu Jayanegara. Kami hanya sekedar menjalankan perintah. Ayo, kita berangkat sekarang. Ampun, Tuan Rapangsa. Hamba akan berpakaian dulu. Tidak usah berpakaian. Kami tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurusimu, wanita konyol. Ayo cepat. Ayo. Kalau kau masih rewel, kami terpaksa menyeretmu. Baik, Tuan Rapangsa. Hamba akan menurut. Selamat tinggal, Kalapi. Selamat tinggal, Jalan Nana. Selamat jalan, Nyi Demes. Mudah-mudahan para dewa melindungi perjalananmu, Nyi Demes. Ketika Nyi Demes dibawa pergi, Sang Ramapati mengawasinya dari ruangan pendopo pada saat Rabanyak dan Rapangsa memerintahkan orang-orangnya agar berangkat. Dan akhirnya mereka bergerak meninggalkan halaman rumah kediaman Sang Ramapati. Ayo turun. Sampai di manakah kita ini, Tuan? Mengapa hamba disuruh turun? Hamba takut. Tempat ini gelap sekali. Cepat turun. Jangan cerewet. Nanti kupukul kau. Ayo turun. Tuan Rapangsa, hamba akan diapakan? Kau tidak pantas bertanya seperti itu, perempuan konyol. Kau pasti tahu bahwa kau sudah melakukan kesalahan berat. Dan hukumannya pun berat. Ampun, Tuan Rapangsa. Hamba benar-benar tidak sengaja. Dengar, Nyi Demes. Kami juga sangat menyayangkan mengapa peristiwa ini harus terjadi. Kami tidak pernah menduga. Kami bawa kau jauh-jauh ke Majapahit bukan untuk menemui malapetaka. Kami mempunyai maksud yang baik. Kami ingin mengangkat derajatmu ke tempat yang lebih tinggi. Tapi sayang sekali, kau ini tidak tahu terima kasih.
tidak bisa diperlakukan dengan baik. Malah kau melakukan hal-hal yang sangat tercela. Kau melukai wajah Gusti Prabu Jayanegara. Kau pikir kau ini siapa, ha? Ampun, Tuan Rabanja. Bukankah sudah hamba katakan bahwa hamba tidak sengaja? Sengaja ataupun tidak sengaja, kau tetap bersalah. Dan untuk itu, kau harus mendapat ganjaran yang setimpal. Sayang sekali, Nyidemas. Kau terpaksa menyusul temanmu, Jumpita. Jumpita? Di manakah Jumpita? Bukankah dia sudah tinggal bersama keluarganya kembali? Bukankah dia sudah diantarkan pulang ke desa kelahirannya? Jangan bodoh, Nyidemas. Jumpita telah membayar dengan nyawanya karena dia tidak dapat memuaskan selera Gusti Prabu Jayanegara. Benarkah demikian? Benarkah Jumpita dibunuh? Tuan Rafalsa, Tuan Rabanya, janganlah hamba dibunuh. Hamba masih ingin hidup. Apa? Kau masih ingin hidup? Mengapa hal itu tidak kau katakan di depan Gusti Prabu? Dasar perempuan goblok. Jadi Jumpita telah menjadi korban? Kalau begitu Gusti Ramapati telah membohongi kami. Beliau mengatakan bahwa Jumpita akan dipulangkan ke desa kelahirannya. Tapi ternyata dibunuh. Dia memang harus dibunuh. Sebab kalau tidak, dia bisa membocorkan keburukan Gusti Prabu Jayanegara. Dia harus dibunuh. Dan dia sudah dibunuh. Sekarang ini giliranmu, Nyidemas. Minggir, Pangsa. Biar ku bereskan perempuan tengik ini. Tuan Rabanya, ampun. Jangan hamba dibunuh. Jangan hamba dibunuh. Mampus kau. Iya, luar biasa. Pedangmu hampir memutuskan lehernya, Rabanya. Dia sudah tidak bergerak-gerak lagi. Kau dapat membunuhnya dengan sekali tebas. Kita sudah menjalankan tugas dengan baik, Rapangsa. Sekarang, mari kita kembali ke Majapahit. Iya. Untuk apa kita berlama-lama di sini? Hai, prajurit. Seret mayat perempuan itu ke semak belukar. Dan tutup dengan daun-daunan. Baik, Tuan. Dua orang prajurit segera menyeret tubuh Nyidemas yang sudah terkujur menjadi mayat. Mereka membawanya ke semak belukar dan menutupinya dengan daun-daunan. Setelah semuanya selesai, mereka pun kembali ke Majapahit. Gusti Prabu, dua kali hamba telah mengecewakan hati Gusti Prabu. Tidak apa, Yang Pati. Kau tidak bersalah. Perempuan-perempuan konyol itulah yang tidak tahu diri. Apakah mereka sudah disingkirkan sejauh-jauhnya? Sudah, Gusti Prabu. Mereka sudah dibuang sejauh-jauhnya. Mereka tidak boleh tahu banyak tentang diriku, kemudian menyebarluaskannya ke tengah-tengah masyarakat. Oh, tentu Gusti Prabu. Hamba dapat memegang rahasia Gusti Prabu Jayanegara. Gusti Prabu adalah pucuk pimpinan negeri. Semua orang harus meluhurkan nama Gusti Prabu Jayanegara. Seorang raja tidak boleh cacat, tidak boleh tercela. Sebab seorang raja adalah panutan rakyat. Soal itu Gusti Prabu tidak usah khawatir. Hamba telah menutup rahasia ini serapat mungkin dan selama-lamanya. Bagus. Bagus. Oh ya, apa kau masih menyimpan gadis-gadis yang lain, Eyang Pati? Masih. Masih, Gusti Prabu. Masih ada dua orang wanita lagi. Tapi
Tapi ampun, Gusti Prabu. Biarlah hamba membujuk mereka lebih dahulu. Biarlah hamba menyiapkan mereka agar jangan sampai mereka mengecewakan hati Gusti Prabu Jayanegara. Baiklah, Yang Patih. Aku akan sabar menunggu. Lalu kapan kau membawa mereka kemari? Hamba minta waktu 2 hari lagi, Gusti Prabu. Baiklah. 2 hari lagi. Aku percaya padamu, Yang Patih. Terima kasih, Gusti Prabu. Kepercayaan Gusti Prabu Jayanegara merupakan kehormatan yang sangat besar bagi hamba. Sekarang izinkanlah hamba mohon diri. Silakan, Yang Patih. Duduklah. Baik, Gusti Ramapati. Aku ingin bicara dari hati ke hati denganmu, Jalanana. Benar namamu, Jalanana? Benar, Gusti. Nama hamba, Jalanana. Iya, begini. Telah 2 kali aku dikecewakan. Aku dibuat malu. Jumbita dan Didemas telah mencoreng-moreng mukaku. Dan kuharap kau tidak mengulangi lagi perbuatan mereka, 2 orang temanmu itu. Iya, Gusti Ramapati. Jalanana. Iya, Gusti. Aku sudah mendapat laporan dari Rabanyak tentang dirimu. Menurut Rabanyak, kau berasal dari keluarga orang yang tidak mampu. Kau tinggal tidak jauh dari desa Pongging di tepi anak sungai Berantas. Benar begitu? Benar, Gusti. Nah, Jalanana, kau harus mampu berbuat seperti halnya orang-orang cerdas. Jangan berlaku bodoh seperti halnya 2 orang temanmu itu. Kau dapat menjunjung tinggi keluargamu, kedua orang tuamu. Kau dapat mengangkat derajat mereka ke tempat yang lebih baik. Kalau kau dapat melayani Gusti Prabu Jayanegara sehingga beliau merasa puas dan gembira, kau sendiri akan heran. Kau akan heran melihat keberuntunganmu yang besar. Ini penting kau ketahui dan kau sadari, Jalanana. Iya, Gusti Ramapati. Kalau kau ingin membuat keluargamu hidup bahagia, kalau kau ingin membalas budi baik orang tuamu, kalau kau ingin membuat hidup adik-adikmu dan saudara-saudaramu menjadi lebih sejahtera, sekarang inilah saatnya. Percayalah padaku, Jalanana. Ya, Gusti. Iya, sekarang inilah saatnya. Kau tidak perlu kerja keras. Kau hanya kuperintahkan untuk melayani Gusti Prabu Jayanegara. Turuti saja apa kata beliau. Jangan sekali-kali membantah dan jangan takut. Kalau kau bersikap manis, beliau pun akan bersikap ramah kepadamu. Kau mengerti, Jalanana? Kau paham? Ya, Gusti Ramapati. Hamba paham. Bagus. Jadi kau sudah siap untuk kubawa menghadap Gusti Prabu? Hamba sudah siap, Gusti. Bagus. Sekarang malam ini kau boleh tidur dengan nyenyak. Dan besok pagi aku akan membawamu menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Ingat baik-baik, Jalanana. Ingat apa yang kuperintahkan kepadamu. Turuti saja apa keinginan beliau. Turuti saja apa yang dikehendaki beliau. Nah, selamat malam. Kau boleh kembali ke ruangan bilikmu. Terima kasih, Gusti Ramapati. Hamba mohon diri. Besok pagi aku akan mendapat giliranku, Kalapi.
Gusti Ramapati akan membawaku menghadap Prabu Jayanegara. Waduh, aku justru mengharap giliranku yang datang. Tapi rupanya nasibku belum beruntung. Lalu apa rencanamu, Jalanana? Entahlah, aku tidak mempunyai rencana apa-apa. Aku belum tahu apa yang akan terjadi. Jangan bodoh. Aku sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada dirimu. Sebentar lagi kau akan menjadi wanita terhormat. Kau akan menjadi wanita kaya. Dan kau akan mengangkat derajat keluargamu setinggi-tingginya. Kau akan pulang ke desa kelahiranmu dengan membawa oleh-oleh yang sangat berharga. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini, Jalanana. Jangan seperti Cumpita atau Nyidemes. Kita harus memanfaatkan kelebihan kita untuk kesenangan-kesenangan di dalam hidup. Aku tidak tahu, Kalapi. Telah dua kali aku gagal menjalin cinta dengan pemuda satu desa. Dan sekarang, rupanya nasibku akan diserahkan ke tangan Prabu Jayanegara. Bukankah itu lebih baik? Kau harus dapat membuat Prabu Jayanegara puas. Dan setelah itu, kau harus minta apa saja. Sungguh menyenangkan. Kalau misalnya aku berhasil membuat beliau puas, kau tahu apa yang akan aku minta? Dengar, Jalanana. Aku akan meminta gelang emas berlian. Aku akan minta kalung, cincin, dan perhiasan-perhiasan yang lain. Aku juga akan minta 3.000 keping uang perak murni. Setelah aku kembali ke desa nanti, aku akan membeli 100 petak sawah, 10 ekor kerbau yang gemuk, dan 5 ekor kuda yang gagah dan perkasa. Bukankah hal ini cukup menyenangkan? Sudahlah, Kalapi. Jangan bicara ngelantur. Aku ingin tidur. Aku mengantuk sekali. Aku mengantuk dan lelah. Biarkan aku tidur. Tunggu dulu, Jalanana. Aku tidak bicara ngelantur. Aku bersungguh-sungguh kepadamu. Selama di ruangan ini, kita telah saling mengenal dengan baik. Kita telah menjadi sahabat karib. Karena itu kita harus saling memberikan nasihat dan dorongan. Sungguh, Jalanana, kau harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan bodoh. Manfaatkan setiap peluang untuk memperoleh kesenangan di dalam hidup. Sudahlah, Kalapi. Jangan ganggu aku. Aku mau tidur. Jalanana memparingkan tubuhnya di atas ranjang berukiran indah. Tapi gadis itu tidak segera tidur. Sekalipun matanya terpejam, pikirannya melayang-layang. Benarkah apa yang dikatakan Kalapi? Dan benarkah apa yang dikatakan Gusti Ramapati? Benarkah kesempatan ini merupakan keberuntungan bagiku? Entahlah, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu seperti apa Prabu Jayanegara. Apakah aku akan dapat memuaskan beliau? Wah, ayah, ibu, kalian pasti cemas menunggu kedatanganku. Doakanlah aku, ibu. Doakanlah anak gadismu ini, ayah. Mudah-mudahan aku dapat selamat. Mudah-mudahan aku dapat lolos dari bahaya besar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.